Pemirsa, COVID-19 masih melanda saat ini. DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau melakukan pasar murah. Dengan adanya kegiatan ini, guna wujudkan untuk membantu anggota di masa pandemi saat ini. Pasar murah ini dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau dan dilaksanakan perdana yang dimulai di Lubuk Linggau Barat 1. Nantinya akan dilanjutkan di kecamatan lainnya secara bertahap. Saat ini disiapkan 1.500 paket yang berisi 2 kg beras, 1 kg minyak goreng, tepung terigu, gula, dan ada mie instan. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, membenarkan pihaknya melaksanakan pasar murah di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 dan nantinya akan diadakan di setiap kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Hari ini ngadakan pasar murah dan alhamdulillah ini yang perdana. Yang pertama kita lakukan di Lubuk Linggau Barat 1 untuk saat ini. Dan insya Allah kita ke depan setiap kecamatan. Jadi kebagian kecamatan itu per tahun sekali itu kita laksanakan itu sampai 2024. Untuk pelaksanaan ini yang bisa belanja di pasar murah ini yang mempunyai KTA Nasdem. Itu harapan ketua umum dan kakak Pozi Amro juga ya, supaya kita Partai Nasdem bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu pemulihan masa pandemi untuk saat ini. Sementara itu, salah seorang warga yang mendapatkan sembako murah, Wijaya, mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya pasar murah ini karena merasa terbantu. Dirinya ingin kedepannya masih ada kegiatan semacam ini. Dari partai, apa yang ingin kita sampaikan? Rajab Silambari TV melaporkan.